لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Maha suci Allah, Maha suci Allah, saya tidak punya ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala yang kita miliki milik Allah, ilmu milik Allah, harta milik Allah, ruh milik Allah, semua yang kita punya di dunia itu semuanya milik Allah. Allah titipkan, kita harus menjadi orang yang amanah, kembali titipannya kepada Allah tanpa dirusak. Kita terima bersih, harus kembali bersih. Dan pandai hamba Allah yang menerima amanat dan titipan bersih, dan dia pandai kembalikan juga bersih. Kalau kita memang jaga, pasti akan Allah jaga kita. Terima kasih tadi menyampaikan banyak hal. Dan mudah-mudahan semuanya bawa duit malam ini. Dan alhamdulillah di Surau An-Nur ini boleh terima duit. Kalau ibu-ibu di belakang ini boleh mas, jangan takut. Yang penting ikhlas. Dan selalu saya berkata, lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Ya. Jadi boleh mas. Kemarin Masya Allah di Indo kita mendapatkan lebih dari hampir-hampir 1 kilo kurang sedikit dari jumlah cincin-cincin saja, cincin ibu semua. Dan insya Allah cuma ibu-ibu di belakang akan terang ada bawa cincin tak? Alhamdulillah. Memang subhanallah, saya selama perjuangan dakwah ini saya jujur saja, yang paling semangat untuk support dakwah kaum wanita. Dan mudah-mudahan semangatnya mereka diterima oleh Allah SWT. Sangat berguna seorang wanita salihah yang boleh menjadi berguna, walaupun dia tidak memiliki ilmu untuk berdakwah, tapi dia bisa atau boleh mengkurbankan apapun yang dia mampu miliknya di untuk agama Allah. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan, hei kaum wanita, yang lebih banyak masuk neraka kaum wanita. Oleh karena itu diajak oleh Rasulullah SAW di zaman ini bicara sama Rasul dulu. Rasul berbicara sama istri-istrinya, sama wanita sahabat. Innakunna akhir ahli nar, kaum wanita itu yang paling banyak masuk neraka. Ini bicara dulu, bagaimana kalau bicara sekarang? Yang dikenal sebagai wanita yang takwa, yang suci, yang bersih. Dan begitu ucapan Rasulullah SAW terhadap mereka. Dan di situ Rasul mengajak mereka itu untuk bersedekah. Sambil saking banyak, sambil Bilal ibn Rabah memegang macam sarung. Ya, kalau kita sekarang sajadah dan kumpulkan di situ mas-mas dari kaum wanita zaman Rasulullah SAW. Jadi subhanallah, memang penerbangan kita perlu sedikit, atau istilah yang pas, perlu banyak untuk kita kurbankan. Demi apa? Demi kita nanti selamat dari siksa neraka jahannam. Dan terjamin sedekah itu ampunan dosa. Menjauhkan dari kemurkaan Allah. Menyembuhkan penyakit. Dinaikkan derajat. Ditolak bala, dijauhkan dari kematian buruk, dijauhkan dari kematian mendadak,
menjaminkan husnul khatimah dan menjaminkan kebahagiaan dan keselamatan. Yang terakhir, semoga kita menjadi hijab tidak tersentuh neraka jahanam. Jadi kalau ada neraka jahanam menyentuh kita, sedekah menjadi hijab, tidak boleh tembus. Jadi sedekah memang luar biasa. Dan banyak sudah hadis-hadisnya. Dan yang paling luar biasa sedekah itu adalah kita korbankan sesuatu yang kita cinta, yang ada nilainya, yang ada harga bagi kita, sesuatu yang ada harga. Tapi kalau sedekah yang tidak ada harga atau sedekah yang bagi kita sudah lebih, jadi kita kasih kelebihan kita. Tapi tidak, sedekah yang paling tepat, yang paling luar biasa adalah sedekah kita lagi perlu tapi kita sedekahin. Itu luar biasa. Di sinilah penerbangannya luar biasa. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan mendapatkan surga Allah sampai engkau mengkorbankan yang kamu cinta. Cinta cincin emas pas hari lama, hari pernikahannya kan cinta emasnya itu hadiah dari suami. Tapi kita korbankan di jalan Allah demi surga Allah. Allah lihat hati kita di saat itu. Berani tidak korbankan sesuatu yang kita cinta, karena kita sudah tahu dan yakini tidak ada sesuatu yang boleh kita cinta lebih daripada Allah. Ini yang menjadi bahasan kita di malam ini yang penuh barakah dan rahmat dari Allah untuk kita semua. 10 perkara atau 10 faktor yang membantu kita boleh mendapatkan cinta Allah. Selalu kita mendapatkan pertanyaan, apakah kita cinta Allah? Saya yakin anda semua cinta Allah. Tapi yang perlu kita cari jawabannya, apakah Allah mencintai kita? Ini yang harus kita cari jawaban. Apakah Allah mencintai kita? Macam mana Allah mencintai kita? Hanya ada 10. 10 faktor atau 10 amalan yang dari situ akan Allah mencintai kita. Jemaah sekalian, kalau saya berkata Allah mencintai kita, berarti semuanya sudah selesai. Dunia beres, akhirat beres. Siapa yang berani mengganggu atau menggoda kita, Allah cinta kita, berarti Allah menjadi perlindungan kita. Semua makhluk pun akan takut, semua makhluk pun akan menghormati, semua makhluk pun akan memuliakan, karena kita sudah dimuliakan Allah apalagi makhluk yang lain. Karena semuanya milik Allah. Allah rubah hati seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Manusia, jin, binatang, alam semesta semua dirubahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berkhidmat untuk kita. Melayani kita karena kita sudah termasuk orang yang disayangi Allah. Jadi masalah Allah kita menjadi hamba yang disayangi Allah bukan harus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Memang Nabi Muhammad SAW sudah punya posisi yang amat tinggi. Tapi boleh kita juga mendapatkan sebagai hamba yang disayangi Allah. Di hadis yang kursi, "Ma taqarrab ilayya 'abdi bi ahabba ilayya mimma aftaraduhu 'alayhi." Aku paling cinta amalan hamba yang aku wajibkan dan dia selalu menjaga kewajibannya kepada aku. Wa ma taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidak pernah dia menambah nafilah-nafilah, sunnah-sunnah di luar kewajiban. Hatta uhibba, sampai dia mendapatkan cinta Allah.
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau aku sudah mencintai hambaku, aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi telinganya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Artinya apa? Jadi langkah-langkah tidak boleh macam-macam kecuali ke tempat yang diridhai Allah, karena di situ Allah memimpin kita. Tangan kita pula tidak boleh mengambil sesuatu kecuali dengan ridha Allah. Telinga kita tidak boleh mendengar sesuatu kecuali apa yang diridhai Allah. Mata kita pun tidak boleh melihat sesuatu kecuali apa yang diridhai Allah. Fikiran kita, qalbu kita, batin kita, lahir kita, semuanya menjadi benar-benar hamba Allah yang terlindungi lahir dan batin. Di mana saja berada, walaupun ada seorang wanita telanjang di depan mata kita, tak ada nilainya, karena sudah ditutupi dengan mata cahaya Allah. Selalu melihat dengan cahaya Allah, mendengar dengan cahaya Allah, mengambil dengan cahaya Allah, dan berjalan atas cahaya Allah. Masya Allah, luar biasa. Itulah yang namanya surga Allah di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, pasti masuk surga Allah di akhirat. Kita sekarang kalau ada seorang mulia, orang kaya atau orang raja, kita berjuang macam mana cara boleh kita mendapatkan menjadi orang terdekat sama seorang mulia, seorang makhluk. Karena kita yakini, kalau kita boleh menjadi orang dekat sama raja, dekat sama sultan, dekat sama orang kaya, akan membantu hajat kita. Tapi kita lupa, ada yang maha raja, ada yang maha kaya, ada yang maha segala-galanya, Allah. Kalau kita mendekati diri kita kepada manusia yang mulia, belum tentu mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, pasti dapat. Karena tidak ada yang berjalan kepada Allah kecewa. Boleh dikecewain sama manusia, tapi Allah tidak mungkin mengecewakan hamba. Apalagi ikhlas, apalagi dia tahu, pandai menanti cara yang tepat untuk menuju kepada Allah. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah, kullu al-turuqi wal-abwabi ila Allah wa ila al-jannati mughlaqatun illa min babi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu dan perjalanan kepada Allah dan surga Allah tertutup kecuali ada satu jalan. Satu jalur saja. Lewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat kita bertambah cinta, karena kita yakini Nabi Muhammad seorang yang akan membawa kita kepada Allah dengan cara yang benar, dengan akidah yang benar, dengan amalan yang benar, dengan hati yang benar. Kita tahu dan yakini. Oleh karena itu tidak boleh kita mencari aliran dan pelajaran selain dari jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang mulai tersebar aliran-aliran yang merusakkan nama sahabat. Hati-hati, Malaysia sekarang mulai tersebar itu. Tidak diperhatikan oleh kita. Mau dia bagi nama apa saja, mau bagi nama Syiah, mau bagi nama saja, terserah. Yang penting aliran inti, aliran mereka menjauhkan kita atau menanamkan kepada anak kita benci sahabat. Padahal kita semua tahu bagaimana perjuangan sahabat kita untuk Islam. Mana salah satu tanda iman? Cinta sahabat. Orang yang tidak cinta sahabat berarti bukan orang mukmin. Itu yang perlu kita pelajari, perlu kita tanamkan, supaya kita tahu bagaimana perjuangan mereka, kita boleh kurang lebih menjadi macam mereka. Apalagi kalau untuk anak-anak kita. 10 hal, 10 faktor yang membantu atau menjadi standar kita cinta Allah dan Allah mencintai kita. Itu yang kita harap. Saya malam ini saya tidak mau Anda saja yang cinta Allah. Tapi saya mau Allah juga mencintai kita.
Itu yang kita harap membawa hadiah besar di malam ini untuk kita semua, tuan-tuan, puan-puan. Semoga kita semua mencintai Allah dan Allah juga mencintai kita. Baca yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tilawah Al-Quran dengan merenung dan memahami maksud tujuannya. Sudah berapa kali kita jelasin bacaan Quran? Memang salah satu yang sangat membantu mudahnya mendapatkan cinta Allah adalah Kitabullah. Dan kelebihan Quran, walaupun kita tidak boleh memahami isinya atau artinya, tapi pandai membacanya. Saya pernah waktu di Makkah jumpa seorang di samping saya, baca Quran, bacaannya fasih, suaranya bagus, saya senang tertarik. Begitu dia selesai baca, saya salaman sama dia dan saya bercakap sama dia bahasa Arab. Dia langsung jawab, no speak Arab. Saya kaget, heran. Tidak boleh bahasa Arab, tapi pandai. Ini kelebihan Quran. Disitulah kelebihan Quran. Saya pernah masuk sebuah kampung di salah satu hutan-hutan yang di Kalimantan. Saya jumpa seorang bapak sudah usia 90 lebih. Saya kasih hadiah Quran. Dia tanya saya, apa ini? Ternyata ada manusia tidak tahu Quran karena tidak pernah nampak Quran. Saya bilang, ini Quran. Dia bercakap, apa itu Quran? Saya heran juga mau kasih jawaban macam mana. Terus saya diam sebentar, istighfar, Allah kasih ilham. Saya baca, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم belum saya selesai dia langsung potong saya, ini Al-Fatihah. Itu namanya Quran. Al-Fatihah itu namanya dari Quran. Ada lagi dari Quran, Yasin. Saya hafal Yasin. Itu Quran Pak, saya bilang. Itu namanya Quran, cuma baca Yasin. Baca sampai selesai tidak salah. Itu kelebihan Quran. Orang tidak pernah tahu Quran, tidak pernah nampak ayat Quran, tulisan Quran, tapi boleh hafal. Malah banyak orang buta huruf, hafal Quran. Malah buta mata, hafal Quran. Cuba bayangkan, bawa seseorang dari mana saja yang hafal Taurat dan Injil? Tidak. Jadi salah satu kemujizatan yang menjadi Al-Quran ini menjadi bahan cinta kita kepada Allah. Harus kita tahu luar biasa kemujizatan Quran sampai orang buta huruf dan buta mata pun hafal. Dan tidak ada susahnya. Walaupun orang tidak pernah megang Quran dan tidak pernah tahu apa itu Quran. Ini yang membuat kita dan kita merasa kalau Al-Quran diturunkan di atas gunung, gunung itu boleh hancur, jadi pasir, jadi tanah. Kenapa? Karena gunung tidak kuat menerima Quran. Tapi Allah jadikan hati manusia boleh menerima. Padahal kita tahu mana yang lebih kuat, manusia atau gunung? Jelas gunung. Tapi Allah jadikan manusia mampu dengan lidah yang rina, dengan lidah yang kecil, lisan yang kecil boleh dengan senang baca. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alayka qawlan faqilah. Kami akan menurunkan Quran yang amat berat. Berat.
Kalau di atas gunung saja sudah hancur. Tapi Allah kasih kemudahan, kita boleh terima, boleh dengar, boleh nikmati, boleh baca, malah boleh hafal. Jadi harus kita memberikan perhatian lebih banyak daripada biasa kita kepada Al-Quran. Budiman kehidupan kita Quran, kebahagiaan kita Quran, kesungguhan kita dari segala dunia kita Quran, dan keselamatan kita Quran. Quran itu nanti kalau kita di alam kubur, datang munkar wa nakir, nanti ada di antara kita sama munkar wa nakir ada cahaya. Cahaya itu apa? Al-Quran. Kalau munkar wa nakir mau bermacam-macam sama kita, Al-Quran yang berbicara. Ini dia suka baca aku di dunia, jadi jangan macam-macam. Dibela, dibela sama Quran. Di mana kita pergi? Dari kita di dunia, dari kita di alam kubur, dari kita nanti di akhirat akan terus Al-Quran bela kita. Dan nanti dalam surga Allah menyuruh kita baca dan terus naik. Di mana kita berhenti baca, itulah posisi kita di dalam surga. Jadi ahli surga, ahli Quran, nanti posisinya naik terus. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih tinggi daripada ahli Quran di surga. Karena baca, naik. Baca, naik. Baca, naik. Tidak ada baca sedekah naik, tidak ada puasa dan naik, tapi baca naik banyak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruq. Megang dalam kutub, dalam tokoh, dalam kekuatan, kita tidak boleh lepas Quran. Kemenangan umat dan kekuatan umat ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, yang kedua mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadat sunnah setelah menunaikan ibadat fardu. Apa bedaan fardu sama sunnah? Kalau orang salat sunnah, salat fardu, salat wajib atau amalan-amalan wajib, belum tentu cinta Allah. Betul tidak? Contoh, saya kasih contoh. Orang salat lima waktu belum tentu cinta Allah, karena takut neraka. Karena dia tahu kalau tidak salat ke kafir, kafir masuk neraka. Ya udah salat aja daripada kafir nanti. Tapi yang menjadi tanda kita cinta Allah, kita berikan perhatian kepada sunnah-sunnah. Karena masalah sunnah, barang siapa yang lakukan pahala, yang tidak lakukan tidak dosa. Cuma kalau anda sekalian hanya salat lima waktu, tidak ada sunnah qabliyah ba'diyah, tidak ada baca Quran di luar salat, tidak ada puasa Isnin Kamis, hanya puasa yang wajib, tidak ada sedekah dan hanya zakat saja yang wajib, dosa? Ya tidak dosa. Tapi apa kelebihan kita menjadi hamba yang dicintai Allah kalau kita tidak berbanyak ibadah? Untuk menjalankan ibadah sunnah bagi manusia berat, tapi bagi orang yang mencintai Allah sangat mudah. Karena kita malas, kalau yang wajib sudah terpaksa, mau bilang apa? Wajib ya harus wajib, selesaikan. Tapi kalau yang sunnah, apa yang memaksa kita? Kalau tinggalkan sunnah tidak kafir, kalau tinggalkan sunnah tidak dosa, berarti tidak ada sesuatu yang memaksa kita untuk berbuat sunnah. Tapi apa yang membuat kita semangat untuk menjalankan sunnah adalah cinta kita kepada Allah. Salat malam sunnah, tapi karena kita cinta Allah dan kita harap juga Allah mencintai kita, kita jaga salat malam. Bersedekah, tanda kita cinta Allah, lewati sedekah kita harap juga Allah mencintai kita. Sunnah qabliyah ba'diyah, sunnah duha, dan yang lain-lain. Banyak sunnah-sunnah. Jadi tanda
kita cinta Allah dan Allah mencintai kita, kita senang mengamalkan sunnah-sunnah. Sebagaimana saya kasih contoh. Terus. Yang ketiga, berterusan zikrullah pada setiap ketika dan lidah kita, dengan lidah dan hati, dengan amalan dan sifat terpuji. Artinya menghadirkan qalbu saat berzikir. Zikir itu macam-macam. Zikir lisan, zikir qalbu, wa zikrul jawarih. Ada tiga macam dia. Zikir lisan, tasbih, tahlil, istighfar dan yang lain-lain. Zikrul jawarih, anggota badan kita. Laksanakan salat namanya zikir. Berjalan silaturahim namanya zikir. Bersalaman namanya zikir. Saling memberikan namanya zikir. Saling menasihati, menutupi aib orang itu semua, gerakan-gerakan itu namanya zikir. Untuk menyebarkan nama kebesaran Allah di bumi lewat gerakan kita. Tapi yang lebih tinggi adalah zikrul qalbi, zikir qalbu. Apa arti zikir qalbu? Kita boleh mengucapkan sebuah zikir tapi qalbu kita merasa, terasa ada sesuatu. Contoh, saya harap Anda boleh malam ini juga ada satu latihan, terutama istighfar. Istighfar waktu sahur. Waktu sahur dikirakan membaca 50 ayat waktunya. Kira-kira 50 ayat berapa menit? 30 menit? 40 menit? Itu sudah waktu sahur. Sebelum menunggu salat subuh. Dari situlah kita mengisi istighfar. Tapi bagaimana caranya? Jangan beristighfar seperti ini. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tidak ada rasa. Tapi perlahan-lahan, sampai kita menanti arti istighfar kita. Dalam fikiran kita, kita ingat dosa dan maksiat kita zaman lalu. Berapa banyak kita tinggalkan salam, berapa banyak kita durhaka sama orang tua, berapa banyak kita berbuat macam-macam dosa dan maksiat yang tidak ditahu sama orang. Jadi kita astagfirullah, diam. Habis istighfar, diam saja dulu. Usahakan boleh dalam zikir kita kunyik batin, hadirkan kalbu. Harus kalbu ini merasa keindahannya zikir. Karena kita punya energi lewat zikir mulut, harus boleh sampai energi ini kepada kalbu kita, biar terang cahaya zikir keluar, nur zikri, cahaya zikir keluar. Termasuk habis salat fardu, kalau kita lagi istighfar dan tasbih, kita baca dalam perlahan-lahan dan kita rasa kemuliaan zikir, mendapatkan ampunan dosa. Subhanallah. Hadirkan dalam kalbu kita artinya Maha Suci Allah. Tapi kadang-kadang kita terpaksa kalau habis salat itu cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pernah sambil satu orang, dia saya boleh dengar hanya saya tak tahu dia lagi makan atau lagi tidur. Tak tahu. Saking cepat, saya mau sesuai sama dia, tidak dapat. Jadi tenang saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada satu cerita membuktikan keindahan zikir. Subhanallah, kelebihan zikir termasuk salah satu ibadah yang paling ringan. Tidak perlu wudu, tidak perlu hadapi kiblat, dan tidak perlu satu tempat, di mana saja boleh.
berdiri, dalam keadaan duduk, baring, boleh. Dalam keadaan wudu boleh, tidak wudu boleh, menghadapi kiblat boleh, tidak menghadapi kiblat boleh. Di masjid boleh, di jalan boleh, di kereta boleh, di mobil kita punya rumah juga boleh, di mall kita belanja di mall ada zikirnya. Saya namakan zikir mall. Ada zikir mall. Dan pahalanya luar biasa. Saya sering ke mall tapi tidak pernah belanja. Saya sering masuk keluar hanya untuk baca doa. Habis setiap hari mampir ke mall untuk baca, untuk mengisi buku amal kebaikan. Kita perlu jemaah sekalian perlu mengisi banyak amal. Tapi amal sederhana tidak memberatkan kita, itu adalah zikrullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada malaikat di dalam surga membangun rumah-rumah ahli zikir. Begitu dia berhenti zikir, berhenti bangun. Berarti kalau terus kita zikir, dia terus bangun, 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 nanti jadi departemen tinggi, berapa lantai. Tapi kalau kita diam, mereka juga diam, tidak bangun lagi. Subhanallah. Imam Ahmad Hanbali, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita tahu fikih Hanbali kan, pernah dia masuk sebuah desa, sebuah kampung, dan mampir istirahat di salah satu masjid. Tapi di masjid itu tidak ada yang boleh kenal sama Imam Ahmad Hanbal. Dia mau istirahat, datang pengurus masjid. Oh maaf, tidak boleh istirahat di sini. Di sana cari hotel di luar, tidak ada di sini. Kata Imam Ahmad Hanbal, saya orang jauh, saya orang berjalanan jauh, musafir. Saya mau istirahat sebentar, nanti saya lanjut lagi jalan. Tidak boleh. Masjid buat salat, mau tidur cari tempat lain. Tapi tidak diperhati. Akhirnya diusir sama pengurus keluar. Imam Ahmad Hanbali duduk di halaman masjid. Datang lagi orangnya, tidak boleh di sini. Masjid dan halaman masjid bukan tempat istirahat. Keluar saja. Tapi tidak diberikan perhatian. Saking capeknya Imam Ahmad Hanbali, dia istirahat. Langsung orang itu apa? Dia megang kakinya, tarik Imam Ahmad Hanbali keluar. Ya Allah, kasihan mak. Dibuang di tanah jalan. Di pinggir jalan ada seorang tukang roti. Diperhatiin, dilihat. Ya Allah, kasihan ini orang, masa macam ini diusir. Langsung dia datang, sini-sini, istirahat di tempat saya saja. Dia juga belum kenal Imam Al-Hambali, cuma kasihan saja. Duduk Imam Al-Hambali, orang itu bekerja lagi. Bikin apa? Buat roti. Tapi yang menarik, sambil dia buat roti, dia bercakap, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Jadi tangannya bekerja, lidahnya juga bekerja. Lidahnya berzikir, tangannya buat roti. Imam Ahmad Hanbali, karena dia ulama, mengerti kemuliaan zikir. Dia langsung bertanya, sudah berapa lama antum zikir? Alhamdulillah sudah sekian tahun. Apa yang kamu dapat? Kalau memang sudah sekian tahun, kan Imam Ahmad Hanbali sebagai ulama, dia mengerti pahala dan keutamaan zikir. Apa yang kamu dapat? Dia menjawab, Alhamdulillah saya tidak pernah minta kepada Allah dan memohon kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Imam Ahmad Hanbali senang. Dan tiba-tiba tukar roti nangis. Nangis Imam Ahmad Hanbali. Kok nangis? Seharusnya itu senang. Tidak boleh nangis. Senang karena semua hajatmu diterima oleh Allah, dikabulkan. Kenapa nangis? Ada satu hajat belum Allah terima sampai sekarang. Saya terus berdoa karena Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kepadaku, aku selalu ingat kepadamu.
ada satu hajat yang belum terkabul. Saya terus berdoa, ya Allah, selama ini saya berzikir kepada-Mu, saya harap ada hajat, mohon berilah saya kemudahan boleh jumpa Imam Ahmad Hanbali. Imam Ahmad Hanbali di mana? Sudah di depan mata. Imam Ahmad Hanbali kaget. Saya Ahmad Hanbali. Alhamdulillah, doa saya kabul. Buluk-buluan, salam-salaman. Berarti tadi orang usir Imam Ahmad Hanbali dari masjid, ada hikmah. Ini namanya Allah proses menerima doa tukar roti. Jadi pengurus masjid Allah jadikan sebagai pasukan tentara. Usir Imam Ahmad Hanbali, biar kabul doa tukar roti. Begitu cara Allah. Subhanallah. Akan Allah berikan cara yang dahsyat, yang tidak boleh masuk akal lewat zikir. Tukang roti berarti orang awam, bukan ulama. Orang awam hanya bekerja mencari nafkah dan rezeki. Tukang roti, tapi karena dia terus mengingat Allah, Allah selesaikan segala hajatnya. Orang punya masalah hutang, barbannya zikir. Punya masalah tidak dapat keturunan, barbannya zikir. Barbannya zikir, barbannya zikir kepada Allah. Ini termasuk salah satu cara yang termudah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lewat zikir. Allah paling senang bisikan zikir. Apalagi zikir malam hari di saat sepi tidak ada siapa-siapa, kita bermunajat lewat zikir kepada Allah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Rasulullah menyelesaikan hajat dunia dan diampuni dosa kita di akhirat. Luar biasa. Terus. Yang keempat, mengutamakan atau mendahulukan perkara-perkara yang dicintai Allah atas perkara yang dicintai oleh nafsu saat pengaruh nafsu semakin kuat. Ini paling berat ini. Mengutamakan, mendahulukan perkara yang dicintai Allah dari sesuatu yang kita cinta. Boleh kita saat mencari nafkah, mencari rezeki dan boleh mendapatkan penghasilan yang luar biasa, tapi saat itu kita mendengar azan, kita tinggalkan usaha dan kita ambil mengutamakan salat. Berarti di sini kita boleh mengutamakan apa yang dicintai Allah dari apa yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Itu perkara yang paling berat. Selalu kita kalah terhadap hawa nafsu. Kita cinta Allah, tapi bila terbukti cinta Allah, ada bukti kan? Contoh, saya kasih contoh. Kalau kita lagi punya jualan, terus ada orang beli banyak barang, dia mau pesan, saya mau beli mungkin dalam 10.000 ringgit. Kita lagi berbicara, ada azan. Sekarang di sini mulai berantakan dalam fikiran kita. Salat atau 10.000 ringgit? Salat atau 10.000 ringgit? Ini menjadi masalah. Kalau kita di Arab, di Madinah, kalau sudah waktu azan, tutup masjid. Tutup ini apa? Kedai ya. Tidak boleh ada jualan, tutup kedai. Kalau ada polisi lewat, kita punya kedai masih terbuka, ditangkap, masuk penjara, bertahanan. Tapi coba bayangkan, saat itu diuji oleh Allah SWT, mana yang kita utamakan? Apakah mengutamakan perintah Allah yang dicintai Allah adalah salat? Atau mengutamakan untungan dunia. Ini sudah lama saya tidak dapat penghasilan. Ini baru orang datang 10.000 ringgit lagi. Dah apa-apa, salat nanti aja. Di situlah keberatan. Tapi kalau anda pandai mengutamakan sesuatu yang dicintai Allah daripada apa yang dicintai oleh hawa nafsu kita, baru anda boleh mendapatkan cinta Allah. Terus. Yang kelima,
bahwa hati ataupun kalbu mengamati ataupun musyahadah asma-asma Allah, sifat-sifatnya, dan mengamati serta mengetahui asma-asma tersebut. Salah satu kelemahan kita tidak menghafal asmaul husna. Kalau kita di Jakarta, setiap habis maghrib wajib jamaah saya baca asmaul husna. Setiap habis maghrib, habis zikir, selesai doa, semua sebelum mulai pengajian majlis ta'lim, baca asmaul husna. Alhamdulillah, karena sering kita boleh bawa jamaah kita, ada yang sudah tua-tua 70, 80, 60, semuanya hafal asmaul husna. Semuanya hafal. Apalagi kalau kita menghayati makna-makna daripada asmaul husna. Jadi saya harap boleh anda sekalian milih, anda milih salah satu dari asmaul husna. Anda milih satu. InsyaAllah di bulan puasa atau habis bulan puasa, saya akan buat sebuah program yang akan masuk kepada WhatsApp kita. Nanti lewat email kita atau internet kita, saya mensebarkan asmaul husna sehari-hari. Asmaul husna sehari-hari. Jadi saya ambil satu nama setiap hari dan kita praktik bagaimana bentuk amal lewat asma itu. Jadi saya minta anda mulai malam ini atau esok hari milih salah satu asmaul husna dan cari artinya, dan boleh cari ayat-ayatnya kalau ada di dalam Quran, dan latihkan diri boleh berzikir kepada Allah lewat asmaul husna sambil menikmati makna satu nama itu. Dan setiap hari atau satu hari itu kita berjalan di muka bumi dengan nama asmaul husna itu. Contoh Ar-Raqib yang menguasai kita, kita baca artinya, kita fahami maknanya, kita hayati dan kita berjalan sambil menghayati kata Ar-Raqib. Allah menguasai, inna Allah kana alaikum raqiba. Allah menguasai kita di mana saja pergi, berarti ucapan kita hati-hati karena Allah lagi menguasai kita. Langkah-langkah kita, perbuatan kita, gerakan kita, semua menghayati nama itu. Satu Al-Latif, Maha Lembut. Kita hayati makna itu dan kita menjadi orang lembut kepada semua. Lembut ucapannya, lembut perbuatannya, lembut akhlaknya. Dari situlah kita lama-lama akan tertanam cinta Allah dan Allah mencintai kita lewat asmaul husna. Yang keenam, mengamati ataupun musyahadah kebaikan, ihsan dan berbagai nikmat-nikmat Allah yang zahir dan yang batin. Merasakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat sihat wal afiat, nikmat mata. Nikmat mata, ada air mata kan? Tapi coba air mata manis atau asam? Asin. Coba nangis, nah, boleh nangis dulu. Nangis dan terus rasa. Hah? Boleh rasa. Saya minta nanti lain kali kalau anda nangis, langsung ambil sedikit terus rasakan lewat lidah. Apa yang terasa? Asin. Apakah kita pernah merasa air mata kita asin? Kenapa? Kenapa asin? Ini salah satu kenikmatan yang kita tidak sadari, yang kita tidak perhatikan. Kalau air mata kita manis, insya Allah besok pagi subuh bangun banyak semut datang. Semut, 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 bersih terus.
Karena sebutkan suka yang manis, apalagi mata itu macam lupa kan. Dia datang, dia fikir ini di sini ada banyak gula, di sini paprik gula. Tapi Allah jadikan air mata asin. Dan subhanallah, air mata asin lebih berguna daripada air mata manis. Karena air mata asin itu boleh bertahan mata tidak busuk. Cuma tanya orang dulu, kalau simpan daging habis kurban, ada daging sapi kan, dia simpan, dia taruh apa biar boleh jemur kan, dijemur matahari terus bagi garam atau gula? Kenapa bagi garam? Boleh tahan lama, boleh berbulan-bulan tidak busuk. Begitu juga Allah berikan air mata asin, seumur hidup kita tidak busuk. Subhanallah. Menghayati macam-macam nikmat ini membuat kita malu, belum mampu mensyukuri nikmat. Satu nikmat adalah nikmat mata, apalagi air mata. Lidah kita Allah jadikan dalam mulut yang sudah terisi tulang-tulang yang paling kuat. Tulang yang paling kuat adalah gigi. Paling kuat adalah gigi. Tapi daging yang paling tipis dan ringan adalah lidah, lisan. Tapi Allah jadikan di satu tempat. Kadang-kadang kita salah saat makan, gigit lidah sendiri. Betul kan? Ada yang saking parah dia gigit keras, darah lagi. Coba bayangkan, siapa yang kontrol kita setiap hari tanpa kita salah gigit lidah? Kalau salah terus bagaimana? Habis kita punya lidah. Kan sudah kotor, sudah habis darah lagi. Nanti mau bicara apa? Tapi subhanallah, salah satu kenikmatan dari Allah, tapi kita tidak pernah berikan perhatian. Ada seorang kawan saya sudah usia 60 lebih, pernah sakit. Sakit tidak boleh buang air. Sampai malam hari sudah sakit, dibawa oleh anak dia ke hospital. Dilihat sama dokter, ini harus segera operasi. Dioperasi, berdarah, luka macam-macam, habis itu alhamdulillah lancar. Anaknya senang dan bangga sama dokternya. Terima kasih dokter, bantu ayah kami sudah boleh dia buat air. Terima kasih. Malah dikasih biaya operasi dua kali lipat. Lebihnya hadiah buat dokter karena boleh bantu ayah kami. Ayahnya nangis. Anak datang, ayah nangis kenapa? Sakit lagi? Tidak. Saya tidak sakit, tapi saya heran perbuatan anakku. Begitu terima kasih banyak dengan segala hormat kepada dokter. Yang satu kali dia bantu dan habis apa? Habis berdarah dan luka. Boleh buat air. Selama 60 tahun lebih, siapa yang melancarkan dan free tanpa meminta bayar apa? Allah. Itu yang kita selalu rasakan. Cuma bayangkan, saya minta sekarang jam 9 kurang 10. Saya minta tidak boleh buang air sampai besok. Cuma tahan satu malam saja. Boleh minum banyak air, tapi tidak boleh buang air. Cuma bayangkan, bagaimana kita boleh tahan sakitnya minta ampun. Tidur tidak bisa nyaman, jalan pun tidak bisa jalan. Walaupun lagi mau berjalan, orang semua ini macam ini orang, ini gila orang. Dia tidak tahu apa yang kita rasa. Begitu kita masuk tendas mau buang air, bagaimana cara-cara buang air? Khusyuk? Berlahan-lahan? Atau langsung angkat baju? Betul tidak? Itulah di saat ini yang seharusnya air mata harus kita nangis, karena di situ kita Allah memberikan tanda kebesarannya. Cuma bayangkan saat kita perlu buang air, Allah perintahkan kun fayakun, kulus, tidak boleh buang air. Terus kita lari kemana? Kita lari kemana? Allah Maha Besar, Allah Maha Segala-galanya. Kita malu sama Allah SWT memberikan nikmat yang segitu banyak yang kita boleh tahu, dan banyak hal yang kita tidak pernah memberikan perhatian.
Subhanallah. Tangan kita, kaki kita, banyak yang lain. Kalau saya membahas soal nikmat Allah kepada kita, tidak habis-habisnya waktu. Oleh karena itu, saat kita duduk malam hari sebelum tidur, mengingat segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat umur, nikmat sihat wal afiat, nikmat anak dan keturunan, nikmat keluarga, nikmat rezeki, kita tahu. Kita terasa. Walaupun kita diuji oleh Allah, belum memberikan keturunan, dan harus kita tahu ada banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan lebih daripada orang lain. Jadi harus kita menjadi orang rida dan syukur terhadap apapun. Dari situ Allah uji kita. Kalau kita boleh lulus dari ujian Allah, baru akan Allah berikan khabar gembira. Yang belum punya keturunan, Allah kasih keturunan. Yang belum punya harta, Allah kasih harta. Yang belum yang jadi kemiskinan, Allah kasih kekayaan. Yang jadi sakit, Allah kasih kesembuhan. Jemaah sekalian, bagi Allah itu hal kecil. Kun fayakun, selesai. Selesai semua. Tapi Allah masih nunggu dari kita keyakinan mana? Apakah kita yakini kepada Allah? Tidak. Itu yang harus kita rasakan. Segala nikmat kita ingat. Ada seorang ulama menghadapi Harun al-Rashid. Harun al-Rashid minta sama ulama, tolong berikan kepada saya nasihat. Kata ulama ini, antum mau nasihat apa? Apa yang saya buka nasihat? Terserah, bebas. Terus ulama itu diam. Kemudian ingat sesuatu. Wahai Harun al-Rashid, kalau engkau di jalan di padang pasir dalam keadaan haus, tidak dapat minum, tapi dapat seorang yang lagi memberikan minum air, tapi dengan syarat korbankan separuh harta dan kerajaannya, baru boleh dapat minum itu. Apakah Harun al-Rashid bersedia untuk korbankan? Kata Harun al-Rashid, saya bersedia korbankan separuh harta dan kerajaan demi boleh dapat minum. Kata ulama seterusnya, kalau anda sudah minum dan tidak boleh buang air itu, kecuali dengan syarat korbankan sisa harta dan kerajaan, baru boleh buang. Apakah anda ikhlas dan bersedia? Kata Harun al-Rashid, saya bersedia korbankan sisa kerajaan dan harta. Kata ulama, ingatlah wahai Harun al-Rashid, kerajaanmu dan hartamu belum boleh mendapatkan balas satu nikmat air. Hartamu dan kekayaanmu dan kerajaanmu belum dapat membalas satu gelas nikmat air. Berarti yang maha kaya siapa? Allah. Ternyata kekayaan kita semua belum dapat. Kalau Allah bertahan tidak boleh minum air, kita tidak dapat minum air. Saya kenal satu orang kaya raya. Dia suka undang miskin dan yatim. Semuanya boleh nikmati macam-macam makanan. Saya heran, dia sendiri mundur duduk sendiri. Tamu-tamu lagi makan. Saya bilang, Pak, makan. Saya tidak boleh makan. Hanya minum susu sama ada biskuit jajan kecil. Karena dia ada satu penyakit, kalau kena beras, kena nasi, daging, ayam, apa, langsung sakit. Boleh pingsan. Subhanallah. Kaya raya, apa guna kekayaannya? Apa guna harta? Tidak boleh menikmati makanan dan minuman. Kecuali gelas susu. Padahal umurnya sudah lebih dari 55 tahun. Cuma bayangkan jemaah sekalian. Jadi harus kita orang-orang merasa nikmat Allah dan kita rida terhadap apapun yang sudah ada. Jangan berfikir yang tidak ada. Nikmati apa adanya. Jangan fikir yang tidak ada. Terusnya. Cintaan dan takut dihati secara menyeluruh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, tapi yang ketujuh ini bila kita boleh bunyari indah hati karena Allah, bila terasa, artinya bila saatnya hati kita merasa kehinaan tanpa Allah, merasa kelemahan tanpa Allah, kalau bukan Allah kita tidak punya apa-apa. Kita manusia hina, kita manusia kotor, kita manusia bodoh, kita manusia zalim, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya la haula wa la quwata illa billah. Harus kalbu kita ini merasa kehinaan, kerindahan, kelemahan, kekhusyuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ini saya tidak bisa terangkan lebih daripada itu. Saya tidak boleh bertahan kalau saya bahas ini, poin yang ketujuh. Tapi intinya, bagaimana hati kita ini? La ilaha bersendirian sama Allah, bersendirian sama Allah, tidak ada siapa-siapa di masjid atau di rumah, pokoknya sendiri, khalwat, duduk sama Allah saja. Kita punya mobile matiin, kita cari satu tempat yang sepi, tidak boleh terganggu dengan suara, terganggu dengan apa-apa, kita tinggalkan semua. Kita mencari sebuah tempat yang nyaman. Orang tidak tahu, hanya Allah saja. Dan kita tunjukkan kehinaan kita dan keperluan kita kepada Allah yang Maha Besar. Dan kita di situ bermunajat, berbicara sama Allah. Ya Allah, saya hamba-Mu yang banyak dosa. Ya Allah, saya hamba-Mu yang tidak akan boleh mendapatkan kemana-mana hanya kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku batin aku, ya Allah, masih terisi banyak kesombongan. Ya Allah, batinku masih terisi banyak dengki, masih terisi iri, masih terisi hasud. Ya Allah, lahir saya masih berbuat dosa besar maupun dosa kecil. Ya Allah, aku hamba-Mu yang terhina, hamba-Mu yang paling lemah, hamba-Mu yang tidak boleh dapat apa-apa, hanya berturunan-Mu, ya Allah. Disitulah bermunajat dan kita berduduk sendirian sama Allah, curhat, tumpahkan semua masalah. Apapun masalah kita, Allah yang Maha Besar. Kalau kita punya masalah, jangan ingat masalah, jangan bercakap, ya Allah, aku punya masalah besar. Tapi harus anda bercakap, ya masalah, aku punya Allah yang lebih besar. Jangan bercakap, ya Allah, saya punya masalah. Tapi ya masalah, saya punya Allah yang lebih besar. Biar menjadi masalah bagi kita kecil di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadikan masalah besar, karena ada yang lebih besar adalah Allah Maha Segala-galanya. Di situ kita duduk dalam khalwat, kesepian, kesendirian, kita tumpahkan semua masalah kita. Masalah batin kita, masalah kekurangan kita, kebodohan kita, kezaliman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah senang, apalagi di malam hari kalau kita boleh duduk sendirian bercurhat, bermuhasabah. Ya Allah, aku tidak punya Tuhan selain Engkau, ya Allah yang Maha Kasih Sayang. Aku tidak punya Allah selain Engkau yang Maha Baik. Aku tidak punya Allah selain Engkau yang Maha Adil. Aku tidak punya Allah selain Engkau yang Maha Mengampun. Kita terus curhat kepada Allah. InsyaAllah kita bangun pagi hari, masalah kita semua selesai. Ya jamaah, barakallahu fikum. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung.
Allah maha segala-galanya. Barang siapa yang tergantung kepada Allah, tidak akan kecewa. Barang siapa yang tergantung kepada Allah, tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa hatinya, tidak akan kecil hati, malah justru akan besar hatinya. Tidak akan terhina dan tidak akan tertolak. Tapi kita yakini, datang kepada Allah dalam penuh keyakinan dan harapan. Ya Allah, saya tidak punya Allah selain Engkau, ya Allah. Tidak punya Allah selain Engkau, ya Allah. Aku sangat memerlukan bantuan pertolonganmu. Kata Rasulullah, Allah malu melihat bisikan hambanya berdoa dengan ikhlas dan yakin. Allah malu ditolak doa. Yang seharusnya bukan Allah yang malu, kita yang malu karena tidak pernah kita datangi kepada Allah dengan keyakinan dan harapan. Kita datang kepada Allah masih punya hati ragu-ragu. Seolah-olah kita berdoa tapi tidak yakin doa kita mantap. Kita tidak yakin doa kita diterima. Kita ragu-ragu. Akhirnya kita mama benar tidak diterima doa kita karena keyakinan kita perlu diperbaiki. Jadi saya mengajak semua jemaah masing-masing harus punya satu jam setiap malam duduk sendiri sama Allah. Setiap malam satu jam. Saya tidak minta kurang, tidak minta lebih. Setiap malam duduk, tumbahkan masalah sehari-hari kita. Kalau setiap malam seperti ini, saya yakin tidak akan ada masalah lagi. Walaupun datang masalah, bagi kita menjadi tidak ada arti dan nilainya, karena kita selalu bercakap, ya masalah, saya punya Allah yang maha besar. Dan seterusnya. Yang kesembilan, memperbanyak bergaul dengan golongan yang mencintai Allah, yang betul-betul murni kecintaan mereka. Dan itu yang perlu kita cari, sahabat, kawan. Majlis macam ini yang membuat kita terharu, membuat kita nangis, itu yang perlu kita cari. Kita cari ulama yang benar-benar takwa, bukan hanya ilmunya banyak. Tidak ada guna kalau ilmu banyak tapi tidak ada takwa. Ilmu dan takwa kita cari. Siapa di antara ulama di Malaysia yang kita rasa dan yakin ulama itu benar-benar takwa, bukan hanya ilmunya, bukan dikenal nama, tapi di langit tidak dikenal siapa-siapa. Yang kita cari ulama yang dikenal namanya oleh Allah dan malaikat di langit sebelum dikenal di bumi. Dan ibadahnya saat dia sendirian lebih banyak jauh daripada ibadahnya saat di depan orang. Dia terbukti ikhlasnya, terkabul dakwahnya. Kita yang cari menjadi sahabat dan kawan-kawan yang selalu menasihati. Itulah mendekati sama orang saleh, kita termasuk orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Uhibbu as-salihin wa lastu minhum. La'alli bi hubbihim anal as-syafa'ah wa akramu man tijaratuhu al-ma'asi walau kunna sawa'an fil bidah." Subhanallah, Imam Syafi'i berkata, "Aku cinta orang saleh walaupun saya bukan orang saleh." Ini Imam Syafi'i berkata begini, "Aku cinta orang saleh dan saya bukan orang saleh. Mudah-mudahan dengan percintaan aku terhadap orang saleh, Allah berikan syafaat mereka kepadaku. Dan aku benci ahli dosa dan maksiat, walaupun saya ahli dosa dan maksiat." Subhanallah. Imam Syafi'i berkata begini. Imam Syafi'i yang 6 tahun hafal Quran. Imam Syafi'i yang di Malaysia, Indonesia dan banyak umat Islam sedunia mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Malah dihitungkan yang ikuti mazhab Syafi'i dibanding dalam mazhab yang lain, lebih banyak besar umat Islam ikuti mazhab Syafi'i. Allah jadikan mazhabnya terkabul. Tapi begitu dia bercakap, "Saya cinta orang saleh, mudah-mudahan dalam percintaan saya kepada mereka mendapatkan syafaat di mereka. Dan aku benci orang yang berdosa dan maksiat, walaupun saya terbiasa dosa dan maksiat." Ini berkata Imam Syafi'i, apa yang kita mau bercakap. Jadi mencari orang saleh, kawan saleh yang selalu mengingatkan, dan kita duduk saja sama mereka,
duduk saja sama mereka, kita dapat bangkahnya. Walaupun macam majlis ilmu, kalau di antara kita ada yang tidak ikhlas, ada yang nawaitu, ada niat tidak benar, Allah juga, walaupun niatnya tidak benar, tetap Allah berikan barakahnya majlis ini. Saking nikmatnya orang saleh. Itu yang perlu kita, agar kita mencari orang, apalagi orang yang menindahkan kita cinta Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang terakhir, yang kesepuluh terakhir, menjauhi semua penyebab yang menghalangi hati Anda dengan Allah SWT. Hati-hati dari hal-hal dan faktor yang menjauhkan kita dari Allah. Apa yang menjauhkan kita dari Allah? Apa faktor-faktor yang menjauh kita dari Allah? Itu yang insya Allah akan menjadi bahasa kita besok di surah Al-Madani habis subuh. Saya membawakan 10 faktor. Ini sekarang kita sudah tahu 10 faktor yang mendekatkan diri kepada Allah. Ada 10 lagi tapi menjauhkan kita dari Allah. Supaya kita hati-hati, harus seimbang. Megang ini biar kita dekat, dan hati-hati dari 10 ini biar kita tidak jauh. Kalau kita berusaha dekat, tapi di samping dekat ada hal-hal yang membuat kita jauh, akhirnya tanpa kita sadar datang hari kiamat malah salah alamat. Kita merasa sudah mendekat kepada Allah, tapi ternyata malah semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang jauh dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menanamkan cintaannya kepada hati kita semua. Man wajada Allah famada faqad wa man faqada Allah famada wajad. Barang siapa yang merasa memiliki Allah, tidak ada sesuatu yang boleh hilang. Tapi barang siapa yang tidak memiliki Allah, tidak ada sesuatu yang boleh dia miliki. Kalau bukan miliki, kalau kita tidak boleh rasa kita memiliki Allah, apapun kehilangan dari kita tidak ada artinya, biarkan saja, karena kita sudah miliki Allah. Tapi kalau kita tidak termasuk memiliki Allah, walaupun kita memiliki dunia dan segala isinya, tidak ada rasa dan tidak ada nikmatnya, karena kita sudah kehilangan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga semua yang hadir mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di malam ini tidak ada yang keluar dari surau An-Nur ini. Di malam ini sampai terisi hatinya 100% cinta Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubba wa hubba man yuhibbu wa hubba kulli 'amalin shalihin yuqaddimuna ilaik. Ya Allah, kami mohon percintaan-Mu dan segala amalan yang membuat kami cinta kepada-Mu. Dan jauhkanlah kami dari amalan yang menjauhkan kami dari-Mu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kumpullah kami bersama golongan orang saleh hari kiamat. Dan senantiasa bersama orang saleh yang mengingatkan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan ilmu yang kami pelajari malam ini menjadi berguna bagi kami. Dan berilah kepada kami kekuatan lahir dan batin agar kami mampu mengamalkan ya Rabbal Alamin. Karena kami yakini dalam mengamalkan ilmu yang kami pelajari akan mendapatkan cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, kami yakin kalau kami mendapatkan cinta-Mu pasti akan kami selamat dan bahagia. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, lindungilah kami, lindungilah kami, karena sungguh kami mencintai. Ya Allah, karena sungguh kami mencintai kitab-Mu, karena sungguh kami mencintai Rasul-Mu, dan Engkau kami mencintai majlis-majlis ilmu kami ya Allah. Untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mencintai orang saleh yang membawa kami kepada-Mu ya Rahman Rahim. Ya Allah, sungguh dengan ikhlas dan yakin kami mencintai-Mu walaupun masih ada banyak halangan-halangan yang menjauhkan kami. Ya Allah, mohon maaf ya Allah. Mohon maafkan ya Allah. Mohon dimaafkan atas kesalahan dan kekurangan kami dalam perjuangan untuk menuju kepada kesempurnaan cinta-Mu ya Rahman Rahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, sucikan hati kami. Sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Ya Allah, aku mohon tidak ada yang keluar dari masjid dan surau An-Nur ini di malam ini sambil membawa hadiah besar ridha-Mu dan cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, aku mohon tidak ada yang keluar dari surau An-Nur ini
di malam ini. Ya Allah, kami membawa hadiah besar ridha-Mu dan cinta-Mu ya Allah. Karena ridha dan cinta-Mu kami akan dapat kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah hajat kami. Di antara yang hadir yang punya hajat dan harapan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon berikan hajatnya semua yang hadir. Hajatnya ya Allah, yang harap keturunan, yang harap rizki, yang harap haji dan umrah, yang harap kesihatan, yang harap kebahagiaan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Berilah kepada mereka ya Allah segala harapannya dan hajatnya ya Arhamar Rahimin. Ya qadhi al-hajat, ya qadhi al-hajat, ya qadhi al-hajat. Ya Allah, kami semua tidak memiliki selain Engkau ya Allah. Kami tidak punya Allah selain Engkau ya Allah yang Maha Rahman. Kami tidak punya Allah selain Engkau yang Maha Rahim. Kami tidak punya Allah selain Engkau yang Maha segala-galanya. Ya Allah, ya Arhamar Rahim. Kami yakin Engkau Maha segala-galanya, kun fayakun. Ya Allah, ya Zaljalal wal Ikram, berilah kepada kami yang terbaik bagi kami dunia akhirat. Dan berilah kepada kami ridha terhadap segala tuntunan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Zaljalal wal Ikram, ya Arhamar Rahim. Bagaimana Kau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di surau an-nur ini yang penuh barakat dan rahmat dari-Mu ya Allah. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah. Di surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasyahta orang tua kami ya Rabbal Alamin. Ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.